Selamat datang di Rai Channel, jangan lupa subscribe, like dan komen, berita terkini. Hamis Daud kepergok di tempat ini, netizen ribut sendiri dan kalang kabut, netizen, hah? Raisa udah hamil? Pasangan seleb Raisa Andriana dan Hamis Daud memang selalu menarik perhatian netizen. Keduanya dianggap sebagai pasangan sempurna yang bikin netizen baper. Bahkan pernikahan keduanya dianggap sebagai hari patah hati nasional. Raisa dan Hamis menikah di Ayana Mid Plaza Jakarta pada Minggu 3 September 2017 lalu. Keduanya lalu mengadakan resepsi kedua di Villa Pelangi Lunio, Uluwatu, Bali pada Sabtu 9 September 2017. Usai menikah dengan adat Jawa, keduanya berbulan madu ke Italia. Bulan madu dan kepulangan mereka pun menyita perhatian. Bahkan tak hanya itu saja, segala pernak-pernik Raisa saat menikah termasuk cincin, gaun hingga makeup juga menjadi perhatian netizen. Lama tak terdengar, pada Kamis 7 Desember 2017 akun gosip mengunggah foto Hamis Daud sedang menunggu di sebuah klinik di Cipete. Bukan klinik biasa, tapi diduga Hamis sedang menunggu Raisa cek di OBGYN alias obstetri ginekologi atau dokter spesialis kandungan. Netizen pun ramai-ramai mengomentari postingan tersebut dan berspekulasi bahwa Raisa sedang hamil. Terima kasih.